Hari ini saya nak promo satu rod, harga dia ekonomi, dia bawa daripada RM200, tapi dia adalah cigi ini anjuran, iaitu Upro Jig Shack second generasi, okay, Jig Shack Lite. So rod ini dia ada dua jenis, satu adalah spinning dan satu adalah adalah casting. Okay, dia ada P2, P3, P3, P4 dan P3, 4, 5, 6. Okay, dia ada empat saiz. Untuk P3 dia ada spinning, P6 pun ada spinning. Tapi untuk casting pula dia adalah P4 dan P5. Okay, so dia ada bentuk ada seperti macam ni. So boleh tengok bottom part dia, cock handle. Sini punya part, lepas tu EVA punya handle, plank, EVA handle, lepas tu sini adalah rear seat dia. Okay, Upro punya. So rod dia, dia pakai dengan bahan carbon yang baik. Okay, so boleh nampak spek dekat sini. Ini saya tunjuk, ini adalah size 6 kaki casting P4, 6 kaki. So jig max dia adalah 120 gram. Lepas tu drag dia boleh sampai ke 4 kg. Actually dia boleh tinggi lagi punya diameter drag, sebab rod dia memang tahan. So cincin dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total ada 8 biji cincin. So untuk casting dan model, saya ulang semula, dia ada dua, satu P4 dan satu lagi adalah P5. Untuk spinning dan model pula, dia satu adalah P3 dan satu ada lagi ialah P6. So memang dia ada dua spek lah. Harga dia bawah daripada RM200, sudah boleh dapat satu jigging mode punya coran. Either dia boleh pilih casting ataupun either boleh pilih spinning. Okay.